Setelah menonton film Watch Dogs yang berjudul Kinipan ini sangat membuka mata kita, memberikan kita gambaran tentang apa yang terjadi di Indonesia, khususnya di Pulau Kalimantan. Tentu film ini sangat memberikan edukasi kepada kita dan menggambarkan apa yang sudah terjadi di sana, khususnya terkait dengan tambang dan eksploitasi lingkungan dan hutan dan dijadikannya sebuah lahan kelapa sawit. Ini tentu memberikan gerakan kepada kita bahwa semua yang terjadi di sana adalah bentuk keserakahan manusia salah satunya, dan yang kedua adalah kebijakan yang ada di pemerintahan. Seperti yang saya lihat bahwa 55% isi daripada Senayan DPR di Jakarta adalah orang-orang pebisnis, tentu itu menjadi sebuah modal bagi perusahaan-perusahaan sawit di sana untuk kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan selanjutnya kita berharap film-film yang terus dikeluarkan oleh Wasya sangat mengedukasi kita dan memberikan gambaran tidak hanya di Pulau Kalimantan saja, tapi permasalahan-permasalahan seperti ini ada di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, yang mungkin harus dibedah secara lebih mendalam oleh Wasya ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Nama saya Satrio. Setelah menonton film produksi Watchdog yang berjudul Kinipan, yang saya lihat itu bagaimana penggambaran kondisi Indonesia yang saat ini yang sudah krisis terhadap lingkungan hidup, di mana pengrusakan hutan itu menjadi legal untuk para pengusaha dan investor. Dan semoga kedepannya pemerintah bisa berlaku bijak terhadap kebijakan yang dikeluarkan sehingga memperketat aturan mengenai pengrusakan lingkungan. Terima kasih.